Persipa Pati kudu buas berbagi poin karo tamune. FC Bekasi City saka pekan ke loro Liga loro taun iki. Persipa Pati kudu puas berbagi poin karo tamune FC Bekasi City saka pekan ke loro Liga loro taun iki. Duel iku dadi duel perdana Persipa Pati dolanan home ning Stadion Jayakusuma Pati Minggu sore. Meski keloro tim uga dolanan karo ati-ati, jual beli serangan uga ana ning laga iku. Meski kaya ngono, gol anyar kecipta ning menit 41, striker haus gol Persipa. Rizky Novriansyah kasil nyarang nobal ning gawang FC Bekasi City lewat sontekan sikil tengene. Ora tinggal diam, FC Bekasi City mbales karo sundulan saldi ning menit 45 nganti peluit akhir skor bertahan seri 1-1. Head coach Persipa Pati Nazal Mustofa ngaku, karo hasil seri sing dientukno time lepas saka target, awake ngungkap no yen kudune tim Persipa Pati nargetno 3 poin ning kandang. Kita banyak menguasai, penguasaan kita menguasai, tapi penyelesaian akhir memang ya itulah sepak bola mas ya. Jadi kita tiap latihan kita finishingnya, tapi namanya bola nggak bisa ditebak ya kan. Jadi berapa kali peluang kita ya, satu lawan satu kemudian menit terakhir itu ya. Itu kalau tadi 1-1 90% harus gol itu tadi, tapi ya itu masih sepak bola ya. Untuk hasil hari ini cukup mengecewakan ya untuk tim Persipa, karena target awal kita 3 poin, tapi pertandingan ini insya Allah buat bahan evaluasi untuk kedepannya. Semoga Persipa Pati bisa meraih poin penuh di laga selanjutnya. Neng laga selanjutnya, Persipa Pati bakal berhadapan karo Persijap Jepara lan dolanan home ning Stadion Jayakusuma Pati karo laga bertajuk Derby Muria iki. Persipa Pati nargetno ngalahno Persijap Jepara lan entuk poin penuh. Tim Liputan Simpang 5 TV.